kenyataan timbalan menteri palsu. Saya memang ambil periksa atas pokok, menurut daripada Viviana. Saya pun memang tidak ada jumpa dengan Zaidi Zainul dan tidak mempunyai apa-apa komunikasi dengannya, kata Viviana. YouTuber Viviana Musibin menafikan kenyataan timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Zaidi Zainul Abidin yang mendakwa bahawa pelajar itu tidak mengambil periksaan ketika memanjat pokok dalam video tularnya. Kata Viviana, dia juga tidak pernah berjumpa dengan Zaidi ataupun membincangkan sebarang isu berkenaan masalah jalur lebar di kawasannya dengan menteri itu. Kata Viviana, dia juga tidak pernah berjumpa dengan Zaidi atau membincangkan sebarang isu berkenaan masalah jalur lebar di kawasannya dengan menteri itu. Apa yang dikatakan timbalan menteri itu palsu? Ya, betul, saya memang ada ambil pemeriksaan yang seperti dalam video itu. Saya pun memang tidak ada jumpa dengan timbalan menteri itu dan tidak mempunyai apa-apa komunikasi dengannya, katanya ketika dihubungi Malaysia Kini hari ini. Awal hari ini, Zaidi mendakwa bahawa Viviana sebenarnya tidak mempunyai sebarang pemeriksaan dan hanya sekadar membuat kandungan tular terbabit untuk hiburan dan menempah nama. Viviana merupakan seorang YouTuber dan tidak ada pemeriksaan. Kita dah semak dah, dia hanya YouTuber untuk ambil nama. Dia terkenal sekejap dan dia buat hanya untuk hiburan. Ini perbuatan yang kadang-kadang kita tertipu dan kadang-kadang kita jangan mudah tertipu dengan YouTuber untuk membuat isu. Jadi kita minta pihak berwajib yang tidak ada line atau blind spot maklumkan pada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dan kita akan segera atasi masalah tersebut terutamanya dari segi pendidikan, katanya di Dewan Negara Kuala Lumpur hari ini. Susulan kenyataan itu, Zaidi kemudian menerima kritikan hebat dari anggota Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang berkata, ini tidak wajar dikeluarkan oleh timbalan menteri itu. Ya Allah, kalau nak bantu selesaikan masalah akses internet, selesaikanlah. Jangan dilekehkan orang muda dan penduduk luar bandar. Ini tidak membantu langsung, katanya menerusi akaun Twitternya. Mengulas lanjut, Viviana berkata, video tularnya itu turut mendapat pengesahan pihak institusinya iaitu Universiti Malaysia Sabah, UMS. Saya juga ada bukti dalam jadual tarik untuk pemeriksaan dan rakan-rakan saya juga tahu. Video tular itu juga sudah diketahui dan disahkan pihak universiti. Takkan universiti mau cakap saya palsu, katanya. Viviana turut memberikan butiran berkenaan jadual pemeriksaannya buat semakan Malaysia Kini. Malaysia Kini pula sudah menghubungi Naib Chancellor UMS Taufik Yap Yun Hin dan menunggu respons lanjut. Untuk rekod, nama Viviana mula menjadi tumpuan selepas videonya tular di media sosial berhubung usahanya yang bersungguh-sungguh untuk menduduki periksaan akhir secara talian di atas pokok untuk mengatasi masalah liputan internet di kampungnya. Video YouTube yang berjudul 24 Hours on the Tree Challenge cabaran 24 jam atas pokok itu mula dimuat naik pada 13 Jun sehari selepas pemeriksaannya tamat dan kini meraih lebih 700,000 jumlah tontonan dengan 52,000 tanda suka. Sejak insiden itu, UMS juga telah menawarkan beasiswa kepada Viviana untuk melanjutkan pengajiannya di peringkat sarjana muda di universiti itu. Setelah pelbagai pihak memberi reaksi kepada kenyataan Zaidi, Zaidi mohon maaf buat kenyataan salah mengenai Viviana. Timbalan menteri itu berjanji untuk membetulkan kenyataannya dalam sidang Dewan Negara minggu depan. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Zaidi Zainul Abidin mengakui terkilap semasa mendakwa seorang pelajar universiti yang juga personaliti YouTube berlebih-lebihan semasa menjawab soalan pemeriksaan baru-baru ini. Kata Zaidi, dia mendapat maklumat yang tidak tepat semasa memberikan jawapan di Dewan Negara pada hari ini. Justru, Zaidi memohon maaf atas kesilapan tersebut. Merujuk kepada perbahasan di Dewan Negara hari ini, saya ingin membetulkan kenyataan mengenai adik Viviana Musibin tidak menjalani sebarang pemeriksaan ketika video beliau belajar di atas pokok tular di media sosial. Saya telah mendapat maklumat yang tidak tepat dalam menjawab soalan tambahan. Saya ingin memohon maaf kepada adik Viviana Musibin, katanya menerusi hantaran di media sosial. Ahli Parlimen Padang Besar itu juga memberitahu dia akan membuat kenyataan pembetulan dalam sidang Dewan Negara pada Isnin ini.
Terdahulu, Zaidi mendakwa Viviona sebenarnya tidak mempunyai sebarang pemeriksaan semasa memanjat pokok di kawasan rumahnya. Sebaliknya, dakwa Zaidi, Viviona melakukan tindakan itu untuk ditularkan serta mengisi kandungan saluran YouTube-nya. Viviona yang merupakan seorang YouTuber dan tidak ada pemeriksaan. Kita dah semak dah, dia hanya YouTuber untuk ambil nama. Dia terkenal sekejap dan dia buat hanya untuk hiburan. Ini perbuatan yang kadang-kadang kita tertipu dan kadang-kadang kita jangan mudah tertipu dengan YouTuber untuk membuat isu, katanya di Dewan Negara. Viviona yang menuntut di Universiti Malaysia Sabah UMS kemudian menafikan kenyataan Zaidi. Malah mengaku pernah berjumpa dengan ahli parlimen UMNO itu. Sementara itu, Zaidi turut berharap agar Viviona terus maju dalam bidang yang diceburi. Untuk rekod, nama Viviona mula menjadi tumpuan selepas videonya tular di media sosial berhubung usahanya yang bersungguh-sungguh untuk menduduki peperiksaan akhir secara dalam talian. Bagaimanapun, disebabkan masalah liputan internet di rumahnya di kampung Sabanalang di Pitas, pelajar asasi sains itu terpaksa memanjat pokok bagi mengatasi kekangan tersebut. Video YouTube berjudul 24 Hours on 3 Challenge, cabaran 24 jam atas pokok itu dimuat naik pada 13 Jun sehari selepas peperiksaannya tamat dan kini meraih lebih 700,000 jumlah tontonan dengan 52,000 tanda suka. Sejak insiden itu, UMS juga telah menawarkan beasiswa kepada Viviona untuk melanjutkan pengajiannya di peringkat sarjana muda di universiti itu. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih anda menonton video ini sehingga ke penghujungnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Akhir sekali, jika anda mempunyai sebarang komen, jangan lupa untuk tinggalkan pada ruangan komen di bawah. Terima kasih dan salam hormat.